Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wala khawla wala quwata illa billahi al-aliyyil adzim. Allahumma ya Allah ya Rabbi ihdina syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amma ba'du. Para saudaraku yang ada di Nusantara Bumi Pertiwi Indonesia Raya, di seluruh dunia raya yang saya cintai, juga saya takdimi di pagi hari ini, di siang hari ini, di sore hari ini, di malam hari ini, di 24 jam hari ini. Semoga kalian semua diberi kesehatan jasmani dan rohaninya, dijauhkan balaknya dan didekatkan rezekinya. Dan alhamdulillah di hari ini di suasana Pondok Nuswantoro selalu waspada dengan keadaan Wahabi ya. Jadi selalu siaga, selalu waspada, penjagaan yang ketat. Soalnya Wahabi sangat berbahaya sahabat sekarang. Sangat kurang ajar sekali. Semua para sahabat spiritual sama Wahabi diserang. Enggak di Malang, enggak di Jawa Timur, enggak di Jawa Barat, Jawa Tengah, enggak di Sumatera. Wahabi merajalela kemana-mana menyerang para spiritual-spiritual Nusantara. Jangan sampai berani-beraninya para guru spiritual sampai dibakar, ada yang dicongkel matanya, dan juga ada yang dipendam. Dan ini pengasuh Pondok Nuswantoro atau beliaunya Gus Samsudin yang sekarang masih disekap ya sama Wahabi. Jadi saya tadi malam juga bareng-bareng sama teman-teman yang ada di sini mencari beliaunya, cuman belum ketemu ya. Nggak tahu ini nanti siang ini saya bersama rombongan juga mencari beliaunya. Nggak tahu entah kemana, pokoknya kita akan grebek para Wahabi-Wahabi yang ada di wilayah sini atau wilayah Jawa Timur nantinya sampai ketemu ya, biar nanti bisa bebas dari sekapan Wahabi. Doanya para sahabatku yang ada di Nusantara, yang ada di seluruh dunia, doa dari kalian semua itu nantinya Gus Samsudin bisa dilepas oleh para Wahabi ya. Makanya selalu dorong doa kepada para spiritual Nusantara, biar sahabat-sahabat kita atau guru-guru kita bisa terhindar oleh para Wahabi yang sangat kurang ajar itu ya sahabatku. Ya Allah, sangat meresahkan, juga sangat memprihatinkan bagi para santri kalau pengasuh pondoknya disekap oleh Wahabi ya. Jadi semua kebingungan, dan para santri banyak yang prihatin tentang pengasuh, tentang Gus Samsudin gak ada pulang karena disekap oleh Wahabi yang sangat kurang ajar dan bangsat ya. Jadi mohon
minta tolong dukungan dari kalian semua, doa dari kalian semua untuk menyertai kita bersama biar nanti dilepaskan. Di sini gerimis, sahabatku. Gerimis. Oke, nanti kita teruskan lagi ya, sahabat.